Kalau suami narkoba judi, selingkuh. Oh, itu paling komplit kok. Kan? Ada kadang sabu-sabu aja, tapi berjudi tidak. Ada berjudi aja, tapi sabu-sabu tidak. Ada selingkuh aja. Itu tiga-tiga ada. Three in one kok. Kan? Oh, ada pula kelebihannya lagi. Narkoba, judi, selingkuh, tidak sembahyang. Bahkan Idul Fitri pun tidak. Apakah boleh istri itu minta cerai Pak Ustaz? Ihtazza arsur rahman. Beguncang tiang aras mendengar kata cerai. Kalau sampai ibu berkata, Cah! berguncang tiang aras. Tapi kalau sebabnya sebab agama. Sebabnya sebab agama. Kalau abang tidak bisa membawa Kijang Innova Luxury Akhir tahun kok Coy kan bu? Itu bergoncang tiang aras Tapi kalau laki buntu jangan Jangankan tiang aras Tiang listrik pun tak bergoncang Laki-laki bisa menceraikan perempuan Namanya tolak Perempuan bisa menuntut cerai Namanya huluk Apa namanya? Huluk hakim bisa memisah di tonga namonyo fasah tapi bukan kata jawa ujuk-ujuk tanpa sebab berat syaratnya yang laki-laki kalau ada perempuan durhaka bukan langsung bongi oh tolak satu pakai SP1, SP2, SP3 surat peringatan dan pertama kalau laki-laki bermasalah bininya limo langkah pertama faizuhun bagi nasihat adinda kita dulu memang tak baik tapi aku ingin sekarang baik kau berjilbab nasihat ini berjilbab apa kata Allah baru ikut tablik akbar sekali itu pun streaming dan nasihat yang bawa pula tak mampu nasihat wahjuruhun nafil madaji pisah tempat tidur karena kau tak mau menerima nasihatku kita pisah tempat tidur sebulan memang itulah nama tunggu tidak mempan SP2, naik SP3. ribu ribuhun tempeleng lah dia. Pas tidak ditempeleng, diambilnya kamera, dipotonya. di ke FB. Teganya, 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 teganya. Datang Pak Kapolsek menangkok. Kekerasan dalam rumah tangga. Eh, dari mana Pak Kapolsek tahu? Ikut eh, FB. Ambo kan friendnya. Maka pukul-pukul tidak -pukul, bisa kini. Sudah terjebak dalam kekerasan rumah tangga. Dan kau Faba'asu min ahlihi wa min ahliha. Itulah yang disobi dengan media. Mediasi damai. Nenek mama, alim ulama duduk bersama. Pembahasannya mau dibawa kemana hubungan ini. Kalau ada titik temu, balik. tidak juga masuk langkah yang kelima tolak. Jadi jangan sikit-sikit tolak, sikit-sikit tolak. Adapun perempuan, kalian punya wali. Wali itu enam orang. Ayah, atuk, abang, adik, abang, ayah, adik, ayah. Wali memanggil laki. Hei, pecandu narkoba pezina yang komplit ompek macam tadi. Sikau ang hantu, sikau. Itu anak kemanakan kami itu bukan sampah yang kau jumpa di pinggir jalan. Itu kami orang terhormat, berbudi bahasa, beragama. Kenapa engkau pakai narkoba? Kenapa engkau berzina? Kenapa engkau tak sembahyang? Kalau kau berubah, anak kemanakan kami menjadi bidadarimu. Tapi kalau kau tak berubah, kami akan tuntut gugat kau ke pengadilan. Alhamdulillah dia ber berubah. mananya kini? Mati.